Oke, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini kita kembali lagi akan mengulas tentang mobil dari customer HSR Wheel. Nah, di sebelah kanan gue sudah ada Brio kuning milik seseorang wanita. Wah, ini pasti kalian suka nonton ini. Dan kebetulan juga ini adalah salah satu hal yang langka di mana perempuan itu bisa modifikasi mobil. Wah, zamannya udah keren sekarang. Udahlah, tanpa buang waktu lama lagi, gue langsung panggil aja owner dari mobil Brio kuning ini. Ini dia, Mbak Dita. Halo. Hai, Mas Aldi. Apa kabar, Mbak Dita? Waduh, bingung saya mau nanyanya. Kalau depan wanita cantik itu suka grogi gitu. Oh gitu? Iya. Aduh, semoga istri saya nggak nonton ya. Aman ya, Mbak. Mbak Dita, boleh perkenalan diri dulu dong? Boleh. Hai, saya Dita Nirmala dari Sidoarjo. Oh, tinggalnya di Sidoarjo berarti? Sidoarjo, asli. Oke. Sidoarjo. Ini ada mobil apa di belakang deh? Brio kuning. Boleh jelasin nggak mobilnya? Mobilnya? Mobilnya Brio kuning, tahun berapa ini? Tahun 2019. Transmisinya? Manual. Manual? Ini kamu nyetir sendiri atau? Ya, disetir sendiri. Kalau ada yang nemenin, ya ada yang kalau ada yang nemenin, gitu. Tergantung situasi dan kondisi. Iya. Waduh, kok belinya yang manual? Kenapa nggak matic? Biasanya kan kalau perempuan kan lebih suka yang matic. Biar ngeri gitu, pakai manual. Biar ngeri? Kan lo kan sekarang banyaknya cewek pakai matic. Biar beda dari yang lain gitu. Waduh, ini ngeri. Oke, kenapa kamu pilih Brio, terus kenapa warna kuning gitu? Suka aja, karena belakangnya lebar seperti itu. Belakangnya lebar? Apanya? Ini modelnya lebar, lucu oh, gitu. Oh, maksud bentuknya? Iya, bentuknya. Dari model berarti? Terus kalau warna kuning emang sukanya warna suka, kuning? Suka, iya. Suka yang cerah-cerah. Suka yang cerah-cerah? Kayak masa depan gue dong? Oke. Apa aja nih? Mau diceritain dong, kenapa sih kok perempuan terus mobilnya juga udah dimodif? Apa aja yang dimodif sih? Coba ceritain dulu deh yang dimodif apa aja. Cuman ganti velg aja sih. Ganti velg toh? Sama tadi tak lihat di dalam kayaknya ini ya apa? Gimana? Kulitnya diganti ya? Oh iya, cover joknya. Cover joknya. Iya benar. Diganti. Terus ganti velg kenapa? Kok bisa ganti velg? Kenapa kepikiran ganti velg gitu? Biar lebih bagus aja. Biar lebih bagus aja. Tampilannya. Tapi emang dari dulu udah sering ganti velg. Ini sih ada keinginan buat ganti velg HSR tentunya. Enggak, maksudnya sebelum mobil ini emang belum. Mobilnya diganti velg? Belum diganti. Standar diganti, semua? Iya. Baru ini toh yang diganti? Iya. Ceritain dong pengalaman menarik sama mobil ini apa sih? Beda dari yang lain aja. Karena masih belum banyak pemiliknya gitu. Brio warna kuning? Iya. Banyak tahu? Iya, sekarang kan banyak. Dulu kan masih belum. Dulu waktu pertama beli. Ini tahun berapa sih? 2019. Oke, nah Mbak Dita, iya, ini kan Aldi udah ganti velg. Iya. Ganti velgnya di mana sih? Boleh nggak ceritain pengalamannya waktu ganti velg? Nah, untuk ganti velgnya di X Factor Surabaya. Pengalamannya gimana? Awal datang itu saya disambut ramah sama rekan-rekan. Datang dari sendiri X berarti? Iya, datang sendiri di X Factor. Berarti Mbak Dita langsung ke bengkel untuk ganti velgnya? Benar. Gimana tuh pengalamannya? Emang nggak takut apa? Nggak. Datang ke bengkel kayak gitu. Awal datang sih disambut ramah sama rekan-rekan dari X Factor. Lalu ditanyain mau ganti velg apa, yang mana gitu. Terus habis itu disuruh fitting, suruh milih-milih velg yang ini, dikasih saran mau yang ini tak, enak yang ini gitu. Kalau model ini yang kayak gini gitu. Terus banyak fittingnya juga sih. Nyobain berarti? Nyobain dulu. Berapa velg? Sepuasnya aja. Masuk ke ban berarti? Iya, langsung dipasangin di sini. Berapa model waktu itu? Kalau saya dulu sih 3 model aja sih. 3 model udah cukup? Cukup. Jadi waktu itu udah di fitting pakai velg bannya ditempel ke mobil? Iya, ditempel langsung ke mobil sama rekan-rekan X Factor. Nah, gimana pelayanan? Berarti udah cukup lah ya? Ramah banget. Sungguhan. Nah, terus selanjutnya. Nah, Mbak Dita ini kan juga ini ya, kalau nggak salah join di forum Brio kuning Indonesia. Nah, bener sekali. Nah, boleh nggak ceritain tuh, itu gimana kok bisa sampai akhirnya ikutan forum kayak gitu? Iya, dulu sih di DM sama seseorang. Seseorang. Seseorang baik. Gitu, disuruh gabung. Terus akhirnya gabunglah ke Brio kuning. Akhirnya masuk di Surabaya itu, awalnya dulu saya sendiri, cewek sendiri. Yang semuanya cowok pada cowok. Iya, bener. Terus sekarang lama-lama banyak ceweknya ini.
Waduh. Emang buat, seru ya ikut-ikut iya, forum banget. Kayak gitu ya? Seru banget. Banyak teman-teman. Keseruannya juga. Apa sih yang maksudnya yang benar-benar yang bikin aduh, aku pengen ikutan lagi, pengen ketemu sama teman-teman lagi itu apa sih gitu loh? Hal apa sih gitu? Kayak gini sih serunya. Banyak temennya gitu dari mana-mana. Terus banyak modif-modifan berbagai macam. Setiap mobil kan berbeda-beda gitu. Benar. Gitu. Ya ibaratnya kan kalau mobil itu kan masih seperti kertas putih ya. Nah, benar. Ya kan? Setiap yang orang berhak belum diapa-apain gitu. Setiap orang pasti punya coretannya masing-masing gitu kan. Ada yang dicoret bagian atas, bagian bawah. Benar. Kayak gitu. Yang berbeda-beda. Oke deh. Mbak Dita. Iya, Mas Aldi. Apa sih arti mobil bagi seorang Mbak Dita nih yang perempuan gitu? Apa sih arti mobil? Arti mobil. Ini sih kalau saya sendiri yang mengantarkan saya kemana-mana. Sebagai kaki. Yang selalu ada gitu. Selalu ada. Iya, selalu ada. Selalu ada nganterin. Yang menemani saya. Berarti dalam mobil tuh ada baju, sepatu gitu ada dong. Ah, benar sekali, banyak. Ada ya? Iya, ada. Ini ada nih sekarang. Ada. Lebih banyak ke sepatu sih. Nah, kalau untuk perawatan mobil kayak gitu untuk seorang perempuan tuh lebih aware enggak sih? Kayak servis mobil, tune up mobil, cuci-cuci, bersih-bersih mobil gitu. Kalau saya sendiri sih, kalau lagi pengen nyuci ya nyuci, kalau enggak ya enggak, semutnya aja. Kalau servis mobil? Servis mobil pasti diservis. Pasti rutin? Pasti dicek. Sesuai dengan apa namanya buku panduan gitu ya? Iya benar. 10.000, 20.000 gitu ya? Iya. Oke deh. Mbak Dita, iya, Mas Aldi. Boleh nggak kasih kritik atau saran untuk HSR Wheel atau untuk X Factor? Kalau kritiknya sih enggak ada, cuman mau bilang aja buat HSR Wheel, velgnya mantap banget. Mungkin yang belum ganti velg, ganti aja langsung pakai velg HSR Wheel. Dijamin ini. Dijamin apa? Dijamin. Aman, enak. Aman dan enak. Nah, ngomong-ngomong kan udah ganti velg. Iya. Gimana pengalamannya setelah pakai velg standar terus ganti velg yang aftermarket kayak gini? Ada perbedaannya nggak dari bawah mobilnya? Lebih enak pakai velg HSR ini. Apanya yang lebih standar? Pemakaiannya. Handlingnya mungkin ya? Iya benar gitu maksudnya. Oh, oke lah. Nah, segitu dulu. Sekali lagi Mbak Dita terima kasih terima banyak. Terima kasih kembali. Ntar kalau misalnya bosen tinggal datang ke X Factor aja. Oh iya benar. Kita kalau bosen terima, ganti lagi. Trade in, tukar tambah. Benar-benar. Boys, segitu dulu video kita kali ini. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.